Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk apa moda dari LRT sampai ke Pengangsaan 2. Nah, saya juga nanti akan nyambung dengan bus 12B ke arah JIS ya, atau Jakarta International Stadium 12B ya. Jadi dari stasiun Velodrome ini nanti akan disambung sampai ke Manggarai ya, sampai di atas juga LRT-nya teman-teman. Anggaran saya dengar-dengar sudah dibicarakan ya untuk pembangunan dari moda LRT ini, LRT Jakarta. Jadi yang mantap itu di zamannya ya, kalian tahu lah teman-teman, saya tidak bisa mengatakan ya, di zaman gubernur yang kemarin tidak jalan yang untuk proyek ini, masih mulai sampai velodrome sampai ke Pengangsaan 2 ya. Saya nanti tidak akan lewat dari atas, sebenarnya bisa ya, tapi saya akan ngetap dari gate ini karena saya tidak mempunyai kartu moda itu ya, integrasi tarif. Nah, sebenarnya dari sini bisa teman-teman. Sini ada banyak pilihan moda transportasi. Kalian bisa perhatikan di pintu-pintu yang ada ya. Oke, jadi saya dari bawah ya teman-teman. Saya mengambil kartu saya dulu. Oke. Sini juga tersedia vending machine ya. Untuk kalian yang mau isi kartu kalian di depan maupun di belakang dekat gate ya, atau pintu masuk juga ada. Nah, pintu masuk yang dari sini. Jadi saya lewat dari zebra cross saja daripada lewat JPO. Oke, ini masih jalan. Kita tunggu berhenti dulu ya. Yang dari depan kita itu. Jadi ini jalan velodrome dan juga atau balap sepeda ya. Nah, di sini juga ada motor yang masuk ya. Jadi kalian hati-hati. Kita nyebrang dari sini. Juga ada zebra cross karena ada Malarion ya. Oh, ada Taman Arion. Ini ada kubunya ya. Nah, di sini jalannya namanya balap sepeda, tapi kalau di Google Maps namanya velodrome ya. Jalan velodrome. Tanah ikan paus, menarik sekali ya. Nama paus, jalan paus. Oke, kita pelan-pelan. Oke, aman ya. Nah, saya akan naik dari pintu sini teman-teman. Nah, ini adalah stasiun LRT Velodrome. Oke, keren sekali. Apakah nanti kita diminta untuk scan barcode sana? Tapi saya langsung aja, halo Wang. Oh, ada yang nyapa ya. Oke. Nanti kalau diminta scan, oh kita scan aja langsung ya. Ini buat kalian yang mau cuci tangan, silakan bisa di sini. Oke, jadi beginilah pemandangan sekitar ya. Untuk saya ini bagus sekali. Jika kalian memandang dari atas, maka kalian akan melihat pemandangan gedung ya. Sini ada arena olahraga, yakni apa ya, balap sepeda ya, velodrome, arena untuk balap sepeda. Oke, saya langsung aja masuk. Oke teman-teman, jadi beginilah ya, kita harus menghadapi segala pengecekan. Oh keren ya. Nah, inilah untuk dari velodrome-nya ya, tempat balap sepeda. Oke, untuk gate-nya di sebelah sana teman-teman. Jadi saya ini menggunakan kartu itu ya, e-money.
oke, beginilah untuk fasilitas di sini. Ini adalah untuk tempat fasilitas penjualan minuman ya. Ada juga sana untuk pembelian kartu LRT ya. Tapi untuk kartu lainnya bisa teman-teman untuk pembayaran transportasi ya. Seperti saya ini menggunakan e-money. Nah, ini. Oke, saya akan tunjukkan sana ada pemandangan bagus ya. Nah, pemandangan gedung ya. Jadi untuk suasana yang lagi cerah ini untuk gedung-gedung kelihatan ya. Sana kawasan Kuningan ada Gamma Tower ya yang paling tinggi. Oke. Jadi oke, saya perjelas dulu teman-teman karena ini sedikit goyang-goyang ya. Nah. Oke, keren ya. Nah, kalian bisa lihat ya gedungnya. Terasa sekali. Sini ada loket. Parahnya lagi ini saya menggunakan stabilizer tapi tetap enggak stabil ya. Ini ada fasilitas untuk liftnya. Oke, sini sekarang jadi tambah ya teman-teman untuk fasilitasnya ya. Kalian lihat ada tempat jual-jualan UMKM. Jadi kita langsung masuk aja ya. Oke, mantap. Oke, ini seperti dia. Kita cepat-cepat ya. Enggak boleh berbicara ya dalam ya. Thank you.
The next station is Boulevard Selatan, F03. The doors on the right side will open. Please check your tickets and belongings. Do not lag behind. Boulevard Selatan. Boulevard Selatan.
Bisa ngomong ya. Sekarang saya sudah sampai di stasiun Angkatan 2. Ini bagus ya. Jadi kereta ini adalah buatan dari Korea Selatan ya. Hyundai Rotem. Lebar dari spurnya, apanya? Relnya adalah apa teman-temannya? 1435 mm. Keluar kita ke atas dulu ya. Sini ada toilet ya. Wanita dan pria ya. Untuk disabilitas juga diperhatikan, sini ada musola. Teman-teman disabilitas ya, bukan disabilitas, kita harus ya menyamakan semua orang ya. Sekarang saya akan keluar, saya mengambil kartu saya dulu ya. Saya langsung keluar, nah ini ya. Jangan-jangan disilang. Oke, kita keluar. Sip, mantap. Kita belok kiri ya. Oke, jadi sini ada alat vending machine untuk beli kartu ya. Tapi saya menggunakan kartu transportasi lain. Sini ada alat untuk aktivasi dan juga cek saldo ya. Nah, tapi ini tidak dioperasikan. Oh, nyala ya kayaknya ya. Salah ya. Saya menggunakan kartu e-money lama. Sekarang saya akan mencari moda transportasi bus Transjakarta, yakni 12P ya, ke Pangangsaan 2. Kita menggunakan lift aja. Sini sebenarnya banyak eskalator ya, cuman kita harus melewati beberapa tahap untuk apa turun gitu ya. Jadi tidak tangga manual. Sekarang sudah bagus, waktu itu lagi maintenance nya tapi saya udah lama teman-teman untuk di menggunakan LRT ini. Jadi untuk merekam di sini cukup ketat ya, tadi saya dicegat oleh security. Saya bilang aja ini stabilizer ya, memang ini stabilizer teman-teman. Dan saya juga tidak ada keperluan untuk komersil atau kayak iklan gitulah ya. Oke, ini tidak seperti MRT, masuk dari sebelah belakang saya, keluar dari arah lain ya. Oke. Pak, mari Pak. Oke, kita perhatikan dulu ya. Nah, ini 12P. Oke, jadi saya akan coba untuk dari sana teman-teman. Nah, ini juga ada ya. 12P.
sini ada haltenya. Tapi dia kenapa enggak di sini, teman-teman, untuk apanya ngangkat penumpangnya? Nah, ini 12P ya. Tapi dia lanjut aja, teman-teman. Ke sana. Pokoknya saya akan coba dulu ya. 12P, nah ini Jakarta International Stadium ya, via Boulevard Barat. Ini ada apa, tempat pemberhentiannya dibuat. Jadi sebenarnya jika kalian mau mengetahui dari rute-rute, silakan rute dari Transjakarta, silakan kalian bisa akses di website itu ya, transjakarta.co.id. Nah, situ banyak untuk apa rute-rutenya, kalian bisa cari ya situ. Jika kalian mau naik bus apa gitu ya. Nah, sini juga ada, teman-teman, untuk rutenya. Nah, ditulisin ya. Mulai 24 Juli 2022 tersedia layanan bus integrasi. Nah, 12P LRT Jakarta. Pengangsaan 2 ya. JIS via Boulevard Barat dan Mall of Indonesia atau MOI ya. Oke, sini ada rute-rutenya. Ini dari LRT ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, jadi saya akan tunggu dulu ya. Nah, inilah untuk mekanismenya. Jadi mungkin dari sini, teman-temannya, mulainya busnya. Nah, baru lanjutnya. Oke, tadi saya lihat sini ada bus, teman-teman. Oh, dari sana, teman-teman, tempatnya ya. Oh, ternyata sana. Ternyata bukan di sini. Walaupun sini ada haltenya ya. Oke, jadi saya akhirnya sini, teman-teman, jadi bye, sampai jumpa. Saya akan lanjut dengan bus 12P ya. 2.